Oh, udah, oke. Okay. Aku udah nendang kamu. Nah, itu. Oke. Okay. Eh, ngapain sih? Oke. Terus habis itu? Invite aku lah. Gimana Atau cara? enggak? Invite-nya gimana Jangan sih? lihat lagi. Oke. Ntar. Gini. Ya. Gini. Terus. Ada buat pilihan itu loh, mau sama siapa aja. Kagak ada masalahnya. Atau enggak coba pencet yang itu tuh bawahnya yang collaboration live. Nih. Oh, Pencet yes. itu. Nah, Tuh search. cari nama aku dah. Sama Nina. Kalau ngetik tuh agak susah ya. Asli dah. Udah sama Nina aja, kok nggak ada sih? Kamu scroll-scroll aja, gak usah ngetik. Ya udah deh. Sumpah ribet banget. Woi, ini gimana caranya? Afi. Kah. Search. Scroll aja weh Ini gimana cara? di X in keluarin keluarin Okay, cancel. Ntar ya guys. Sumpah ribet banget. Ntar ya. Afrika. Ntar ya. Nah ini. Terus submit request. Oke. Udah. Udah ya, aku matiin. Bye. Nah, eta. Yeay, Ini udah dia. bisa dong. Wah, ini. Deh, kok aku Alhamdulillah yang ya. sekarang yang kayak patah-patah gitu sih? Mungkin kamu yang. Tapi dia aku enggak. Invite. Enggak sih, aku enggak Iya, kayak mungkin. patah-patah gitu, tapi kayak enggak HD gitu. Eh, dia aku HD kok. Halo guys. Wah. Hai. Ya aku nggak tenang aja. Oke. Jadi aku tadinya mau live kan. Terus habis itu aku kirain tuh kalau udah live terus finish tuh bisa, ngerti nggak? Maksudnya yang Oh. kayak bisa langsung ya, ternyata harus ini dulu. Tapi ya udah. Makasih ya Iya, aku Vika juga udah kira gitu bergabung sih. dengan bergabung Yes, dengan akhirnya kita ketemu lagi ya. iya, kamu pasti kaget ya aku nelpon terus tiba-tiba suruh kamu ini, Kaget iya gak sih. sih? Kayak, soalnya aku tuh Kaget. lagi gabut aja gitu, lagi joget-joget gak jelas. Oh Lagi iya. main di... Eh. Tenang, bukan Jadi kemarin joget-joget. kan Afika nggak jadi Afika kan kemarin ngajak aku lagi kan jam berapa? Jam 8 malam. Terus habis itu aku bilang aku capek, aku izin. Karena emang aku capek, guys. Iya, kasihan deh Aku guys. tuh lagi tidur. Aku tuh lagi tidur di itu. Terus kamu ngelain aku. Lah kok Koko bangun aku lagi yang lu? koko aku yang ini Dede ini ada Afika gitu bilang. Ya udah aku bangun terus habis aku baru bilang tuh. Gitu deh. Begitu. Jadi Afika, Yes. jadi Afika, tadi aku cerita sambil menunggu kamu siap-siap aku tuh cerita-cerita bareng kamu. Jadi aku cerita-cerita bareng kamu sih, cerita-cerita tadi kenapa aku bisa deket sama kamu, aku masih bingung. Sebenarnya kemarin kan kita udah bahas. Tapi aku masih bingung Iya. sampai sekarang masih belum tahu jawabannya tuh apa kan. Jadi kita tuh ngechat-ngechat aja tuh jarang banget kan sebenarnya, ya kan. Betul. Tapi kalau kita udah Terus ketemuan tiba-tiba langsung bawel banget tau guys. iya, Kayak terus langsung tiba-tiba ngomong. dibilang harus dibilang deket, maksudnya nggak harus bilang tapi
dekat gitu, kita dekat gitu. Ya, Afika sama Nunu tuh dekat gitu. Dan aku masih bingung kenapa kita bisa deket. Aku bingung banget sumpah. Aneh banget soalnya menurut aku. Apa ya? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja. Iya, itu. Gak ada angin, gak ada hujan. Terus kita deket-deket gitu. Aku bingung. Terus sekali. Jadi terus kita habis mau itu, ngapain nih? Oh, sekarang Habis kita cerita. gak ngapa-ngapain sebenarnya. Ya udah cerita-cerita Jadi, aja. ya, jadi, Afika kemarin, apa video call kamu tanggal berapa kemarin terakhir? 14 Februari. 14. Gimana ceritanya sama teman-teman, teman-teman kan, apa, fans-fans kamu yang sangat baik hati itu? Jela. Ya ada juga yang apa itu bilang semangat Apa? ya gitu-gitu. Terus ditanya juga tuh kalau misalkan udah beneran lulus kira-kira di luar mau ngapain gitu. Ya, Rata-rata sih kayak semua gitu orang kayaknya pertanyaannya. nanya itu deh. Iya, ya, Iya rata-ratanya kayak gitu. iya rata-rata begitu. Aku kemarin Biasalah. baru selesai video call terakhir terakhir banget kemarin. Oh. Dan sangat sedih ya, Bun, karena mereka pada bilang kalau mereka itu nggak suka dia begini. Ya gitulah pokoknya. Nggak suka mereka kita tuh begini. Itu juga nggak suka tapi mau gimana gitu kan. Yang Iya. penting adalah Masih ada jalanin aja rezeki di gitu. luar. Iya. Tenang aja. Afika. Afika kamu pakai earphone nggak? Pakai. Oke, aku sekarang hostnya ya. Oke, aku baru Eh, pertama iya kali kamu di banget sekarang hostnya. invitein orang. Oke, biasanya Afika, aku paling gak mau kalau collab tuh aku yang invite. Oh, berarti ini baru Kalau pertama kali atau gimana ini? pertama kali aku baru invite orang. Karena aku paling males Wah, sih. invite orang. Karena biasanya kalau aku kan ngechat kamu kan. Siapa nih besok yang invite? Aku tuh pura-pura nanya, tapi udah mati semoga Afika yang invite. Terus habis itu kamu bilang, aku aja deh gitu. Oh oke, okay, dengan senang hati gitu. Kamu invite. Nah, soalnya aku emang gak bisa kan cara invite-nya. Iya, yeah, dia aja tadi makanya dia tadi dia telepon teleponan sama aku, guys, nanyain caranya bagaimana. Terus habis itu aku lagi di luar rumah nih, nggak di kamar. Jadi aku Oh, lagi pakai lagi di mana? karpet. Ya di rumah maksudnya. Maksudnya di sini gitu. Aku udah cahaya dari luar gitu. Oh, Dari mantap. matahari gitu loh. Sekarang coba dong Afika ngomong. Kalau Afika itu sebenarnya lagi ngapain? Maksudnya lagi Kalau sibuknya tadi kan ngapain? sibuknya Latihan kah? paling ya latihan, terus gimnastik juga, terus nanti Terus. siap-siap buat ulangan kelas 9. Oh my god. Semoga Terus masuk lulus ya. sekali. Ya, Semoga amin, lulus pasti ya. lulus lah. Amin ya. Pasti. Ini nggak lulus deh. Kalau lu nggak lulus, gue kasih Lulus, eh. bunga. Kalau lu nggak lulus, Gini gue aja kasih deh. bunga. Kalau lu lulus, gue nggak kasih bunga. Ingetin ya guys, dia Pasti gue lulus, lulus aku lah, nggak kasih santai bunga. aja. Iya, kalau gue lulus tuh kasih bunga aja. Atau nggak coklat aja deh. Enggak, gue gak akan ngasih lu apa-apa sih, karena lu pasti nyontek. Gue tahu. Lu tuh emang gak pinter soal-soal ginian. Gue sih pinter ya, tapi nggak pinter-pinter amat. Oke okay deh. Palingan ranking di bawah, ya kan? Ya, enggak sih, aku kemarin dapet besar, mohon maaf nih. Berapa tuh, mohon maaf. Coba kasih tahu tuh, mohon maaf. Spill gak ya? Rankingnya berapa sih? Ayo coba, mohon maaf. Kamu dapet Ayo. ranking kan? Ih, mau tahu nggak kemudian? Nggak, aku nggak akan ngasih tahu. Lo gak Bodo chat aja amat, aku deh. nggak kasih. Oh iya. Coba kamu chat sekarang, aku penasaran. Oh, bisa.
Oke. Ini aku kayak ya normal lah aku. Ya. Normal-normal aja gue. Oke. 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 Kamu berapa sih? Kamu nggak tahu? Gak apa-apa kok. Oh, aku. Uh-uh. Gak apa-apa kok, itu Siapa tahu wajar kamu kali lebih. ya. Hah? Wajar kali gitu. Nih ya. Yeah. Oh, kita nggak. Wow. Eh, gak apa-apa, we. Kita nggak beda jauh. Iya, kita Ih, gak beda bagus, jauh. we. Kita nggak beda jauh. Coba bunyi, maaf Biasalah. ya. Bunyi voli. Bunyi voli, maaf ya. Oh iya. Siapa yang lagi main Ya, volley? enggak kedengeran. Enggak Kedengeran? kedengeran. Tadi Dengar, duk-duk kedengeran. gitu. Iya, Duk-duk, iya. cece aku. Siapa yang main? Desa, anak itu. Oh. Kamu ranking ini dari anak muridnya tuh berapa? Kayaknya 22 apa 23 ya? Aku lupa deh. Oke. Kamu? Aku dari anak ke-30. 30 sampai ranking ini. Aku sangat bangga gak sih? Ya apa kita Aku tos online juga aja. aku bang. Tos online. Gimana sih? Gitu lah Tos online. pokoknya. Pokoknya aku seneng aku ranking seperti itu karena Iya. dari anak 30 ya. Karena aku Ada termasuk yang pintar. bilang ranking 48 ya. Eh, gak mungkin Itu dong kali anak ranking murid aja 48. 26 dia. Saking aduh, masa 48. Terus Tapi aku habis itu, juga kaget tau waktu pembagian rapot. Padahal aku ya kayak udah gak ngerasa, nyangka ah gitu ya kan. udahlah paling rapot gue biasa-biasa aja gitu. Terus tau-taunya mama aku tahu yang stres kayak, Tapi oh kalian setelah kak dilihat, ranking kamu kak. ranking kamu, kamu akan lulus sih. SMP 3 deh. Ini akan lulus. Amin, amin, ya Allah, amin, amin ya. Tapi aku nggak akan kasih bunga ya, maaf ya. Kalau kamu nggak lulus, aku Kasih akan kasih kasih bunga. doa aja udah cukup ya. Iya, Kasih semoga doa Afika aja. lulus ya. Oke. Terus habis itu, pertama kali kamu masuk di JKT48, kenapa? Maksudnya, kenapa mau masuk Kenapa ini? kamu masuk JKT48? Oh, kayak waktu itu karena kebetulan tuh ada yang nawarin. Terus aku juga di saat itu aku tuh kayak pengen apa ya, pengen nyoba sesuatu yang baru tapi masih belum tahu. Terus tiba-tiba ada yang nawarin aja itu, ini mau masuk, mau ikut daftar JKT ya. Terus aku kayak, oh ya udah boleh deh, gak apa-apa gitu. Betul, aku tadi mikir kalau kamu lulus SMP 3 kan Iya, mau ke sampai tiga. SMA, nanti aku datang ke sekolah kamu ah. Sekolah, sekolah mana deh, SMP atau SMA-nya? SMP-nya dong, nggak mungkin Oh. SMA-nya. Pas di pas apa pas bicara kalau kamu tuh akan lulus gitu. Nanti kamu kasih tahu aku Oh. Kamu mau sekolahnya jadi di orang mana yang kayaknya. pidato aja. Iya, aku nanti yang aku bareng mama kamu ya. Aku bareng mama kamu terus kamu Oke. nanti bilang ke aku bilang ke mereka ke guru atau apa. Aku tuh adik kamu. Adik terakhir kamu bilang gitu ya. Baru pasti kayaknya boleh deh itu. Tapi mau, kamu mau nggak aku Boleh lah. datengin kamu? Mau? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti aku Ya kasih gak apa-apa. bunga. Tapi bunga satu tangkai, weh. Ya udah gak apa-apa, santai aja. Cuman Nanti kamu jangan ngechat ntar. ya. Iya. Ntar kamu tiba-tiba waktu udah nyampe di sana plangaplongok lagi. Enggak akan pelong-pelong. Enggak akan. Jadi nanti Masa? kamu anterin aku ke sekolahan kamu. Terus habis itu kan aku ini yang enggak modal gitu ya. Jadi kamu anterin aku, terus habis itu nanti kamu pulang anterin aku juga.
Iya, udah deh. Udah, Ini nggak bohongan loh guys, ini beneran. Tapi nggak mungkin sih kamu beneran nih ya. nganterin aku. Ya. Tapi kayaknya nggak tahu deh, nggak ngerti deh. Nah, aja nanti mama aku Udah. pasti bakalan ikut juga. Cila. Oh iya, aku nanti bareng mama kamu ya. Iya. Oke. Tenang aja. Oke, aku nanti di sebelah mau kamu. Terus aku tiba-tiba guru kamu datang kan. Ibu ini anak siapa? Ibu ini anak siapa? Ini anak aku, bilang. Terus habis aku bilang ke mama kamu, mama, 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 aku mau beli sesuatu gitu nanti. Gitu. Ya Mama udah kamu serah nggak denger kan? nanti lah ya. Enggak, Mama kan kamu aku nggak pakai denger kan? earphone. Enggak ya. Aku pakai earphone. Tenang Oke. aja. Tadi belum Oke. ngomong apa ya? Tapi kalau aku Lagi. nge-like, bilang ya. Iya, santuy, santuy. Oke, kamu mau ngomong Oh apa ya tadi? nanti kalau nih aku baru inget nih. Nanti kalau kamu lulus juga nih, lulus SMP, tenang aja, aku bakalan dateng juga ke sekolah kamu. Masalahnya aku nggak akan ngasih tahu sekolah aku di mana. Ayolah, nggak apa-apa, spill aja. Ih, gak mau malu. Nanti Afika dateng, gak mau malu. Ya Nggak, udah, gue gak pakai mau malu. masker. Enggak, Udah nanti tahu. pada heboh. Bukannya hebohnya gue lulus, malah ada lu hebohnya. Gak mau gue Mana ada, ya udah kalau hebohnya. gitu lu Ih, aja yang pindah ke sekolah Afika gue. ini ya, Afika ini. Afika ini ya. Nah, nanti kalau gue ke sekolah lu, hebohnya ada gue. Gitu. Iya. Gak ada yang tahu Nah, juga sih kan gue itu kalau gitu siapa. impas. Kalau kayak gitu impas. Berarti boleh Tapi lah gue ke rumah. enggak, Lulus sekolah. masalahnya lu terlalu sering digituin. Gue mana nggak pernah gitu gue. Gue nggak pernah, jadi Gue lu pakai masker kasihanin gue lah. lantai. Gak usah, lu gak usah pakai masker atau apa. Gak usah. Terus gue pakai HP. Oke. Okay. Gue tetap mau Lu gak usah dateng, datang, weh. gue aja yang datang ke sekolah lu. Ih, gak seru kalau kayak gitu, ih. Seru, orang gue yang terkenal, lu nya kagak. Ya, Canda masa ya, lu doang canda, sih canda. datang? Enggak, canda. Masa? Nanti kita omongin Canda lagi. deh guys, tenang aja. Iya. Canda Masa? doang. Gue pengen, tapi gue beneran pengen. Nggak usah. Nanti lu terkenal lu di sekolah gue. Nggak mau gue. Agak. Gimana itu tanya? Udah, nggak usah, nggak usah. Gue aja yang ke sekolah lu biar gue terkenal. Lu bantu gue lah biar gue terkenal, Afika. Bantu. Udah, ayo. Udah, lu nanti ini gue ya. Biar lu tuh nggak terkenal mulu gitu. Males gue dengernya Afika, Afika. Males. Kasih ini bosen deh sama gue juga. Canda bosen. Ih, sombong. Iya, Canda, Fika canda. sombong, guys. Canda Fika aku, sombong, canda. males banget. Canda aku. Aku bersyukur. Jadi tuh dari Iya, kemarin iya. tuh banyak banget kan yang bilang collab barang Afika gitu kan. Oh, pada kangen Collab barang kali ya. Afika lagi dong gitu. Tapi so. Terus apa yang sebelum aku collab-collab gitu barang orang gitu. Pertama kali banget aku gak collab, cuman live sendiri doang. Itu banyak yang bilang mau denger perbincangan aku dengan Afika itu kayak gimana sih gitu. Anak kecil sama anak kecil gitu gimana. Banyak orang bilang gitu. Masa banyak banget sih orang-orang yang bilang kita anak kecil, padahal kita tuh sudah remaja tau, no. Cila. Iya sih, tapi aku masih kecil tau. Umur Ya 13. udah sih, itu sih surah kamu lah ya. Kalau aku sih sudah remaja ya. Ya jadi bahas nih, ada yang komen nih, bahas tentang cara menjadi tinggi dong. Menjadi tinggi. Lu gebuk Menjadi lu tinggi. orangnya. Kayak haki Ada gitu loh kan. Google-nya ye. Ente jangan ngadi-ngadi. Ada di Google banyak. Kamu pakai apa, Vika? Apa sih Enggak, kayak cuma gini? usap-usap muka aja, frustasi. Jadi
bilang tinggi itu gimana ya? Jadi kita akan membahas tinggi itu. Jadi kita harus melompat tali, ya, lompat tali biar Betul. tinggi. Percaya nggak percaya Berenang itu akan, juga. ya. Jadi kalau emang udah ditakdirkan nggak tinggi ya udah gitu. Emang udah gen kayak gitu berarti ya. Iya, emang udah gini gitu. Jadi jangan nggak usah sedih karena orang pendek itu sangat lucu, sangat unik. Dan orang tinggi pun unik juga, tapi ya kebanyakan orang mau tingginya tinggi ya, tapi aku be aja sih mau tinggi, kalau nggak tinggi ya udah, kalau pendek ya Ya udah. udah, yang penting bersyukur lah ya Tapi kita. kayaknya Afika mau ini ya, Afika mau pendek nih katanya ya. Yeah. Enggak, gue sih maunya ideal-ideal aja. Nah, lu sekarang tuh udah ideal Afika. Belum, gue masih pendek. Afika lu goyang dong sekarang, coba dong. Goyang. Eh, gue tuh suka banget lihat lu cover di IG. Oh masa, oh ternyata, Iya. oh. Yeah. Gue selalu Ayo, atau lihat enggak kapan-kapan walaupun. kita cover dance bareng. Oh iya yeah, boleh. Tapi cover dance apa tuh? Apa aja nanti kita lihat aja. Oke. Okay. Jadi meskipun gue nggak tahu lagunya apa, tapi gue suka lihat lu ngedance. Asik, oh my god. Coba dong yang di Instagram lu goyang yang mana aja dah. Eh. Apa ya? Gue lagi duduk nih, masa gue berdiri sekarang? Iya lu Aku berdiri mah. apa? Dimer. Masih banget Kenapa sumpah sih? mukanya. Buruan goyang. Capek. Goyang. Ih, gue bisa gitu doang. Iya kan? Gini nih. Ya udah deh, Udah gak gini usah. aja udah. Yang itu dong, yang apa, yang cover ini apa yang Apa? nggak jadi deh, udah nggak jadi, nggak tahu namanya apa. Ada yang bilang rambut aku panjang Apa? lagi. Iya dah. Padahal terakhir kali tuh sebahu sini. Kayak Aku cepet juga banget nih. udah panjang segini, tapi aku lagi Iya diikat kan? sih. Ya kayak kok cepet banget ya. Ah, Afika gimana kalau kita cover Sid Suren Arigato? Boleh. Yang aku itu. Semoga dinotis lagi sama Nana Chan. Oh my god, ayo. Ya kita coba ya. Tapi nah kita depannya aja. Karena kan aku Oh udah iya. ini udah. Nanti kapan nanti kapan-kapan kan. Jadi Nanti. nanti ya aku kabarin lagi kapan kita ini. Oke. Okay. Oke. Oke. Noe. Okay. Ini ada yang komen menurut kalian cewek ideal tuh kayak apa sih? Seperti kakak mau di Ayunda. Nggak tahu sih kayak gimana. Oh iya. Menurut aku kalau cewek ideal itu adalah yang penting cewek. Iya, yang penting cewek. Yang Jangan. penting cewek. Iya cewek, tapi kalau ideal apa ya? Ya aku Kalau juga cewek bingung kalau ideal. ideal apaan gitu. Ah, aduh, aku nggak ini nih. Nggak tahu, aku Soalnya soalnya di cowok. sudut pandang orang-orang yang ideal itu beda-beda gitu. Ada yang kayak gini, ada yang Iya. kayak gitu. Jadi menurut aku nggak usah deh ya. Aku nggak tahu soalnya gimana. Iya, aku juga nggak tahu sih. Kalau Afika, ini ada yang bilang tipe tiap cowok kan beda. Ada yang bilang gitu. Nah, aku balik lagi. Tipe cowok kamu gimana? Eh, jangan deh. Kita masih kecil, nggak usah ngomong gitu gitu kan. Masa masa. Nanti kayak di showroom cafe ya lagi. Jangan. Meledak ya. Iya. Yeah. Aku bahkan nggak tahu tipe kayak gimana, nggak bisa, nggak tahu gue. Aku juga nggak tahu.
akunya yang penting cowok harus deh. iya, yang penting cowok aja, udah itu doang. Lu nyetel apaan weh, berita ya? Enggak, ini gue lagi, hah? Ini gue lagi berita liat apa sih? tutorial gitu. Tutorial? Tutorial Tutorial. apaan? Enggak, ini kayak liat iseng-iseng aja di YouTube. Mana? Tanyain Afika masih inget Baim nggak? Masih. Aku nggak tahu deh dia Baim masih inget siapa? aku atau enggak. Baim Baim ada. siapa Afika? Aku nggak tahu. Ini dia Baim ini yang artis. apa yang terkenal dulu itu Baim. Yang apa sih Baim itu ya? Yang Mana pakai tuh? topi itu nggak sih yang gini? Kan ya? Baim. Gue gak tahu. Coba cari Google, Google, Google. Baim Google. yang ada yang Baim Ung. Afika lu tau Baim Ung? Lu pernah ketemu Baim Pernah Ung? denger? Tapi pernah ketemu nggak? Ya mah, kok gue tiba-tiba lupa orangnya yang mana? Aneh kan? Artis ya? Baim Cilik, iya maksudnya Baim. Eh, gak Iya. tau deh. Ah, Baim Cilik. Eh, gak tau deh udah. Artis. Gak tau. Oh, Baim Wong ini yang ini. Pernah Pernah ketemu pernah nggak? ketemu kayaknya. Ini Pernah ya, kok nggak soy salah. banget nih artis papan atas pernah Ayo, ketemu kamu artis kan yang lain. bentar lagi juga kayak Pernah bakalan kayak ketemu Luna aku. Maya nggak? Luna Maya pernah ketemu nggak? Pernah kayaknya ya. Oh, terus Aku habis tuh itu rata-rata inget Raffi namanya Ahmad tapi pernah lupa nggak? mukanya. Oh, pernah dulu sering. Widih, terus habis itu Asik. Denny Cagur. Pernah. Lu namanya aku kayak belum pernah deh. Anwar tau nggak Anwar? Tahu, aku belum Belum ketemu dia. belum. Eh, udah belum. Aku udah pernah tak, aku pernah ketemu artis tau. Aku. Iya. Gak tau sih, Montak. aku mau ngejokes tau gak? Aku mau ngejokes. Sudah tertebak, men. Aku mau ngejokes. Ada yang Om bilang Deddy aku pernah lah, Om mirip Deddy. Kan ki... Oikawa. Pernah. Asik. Om Mirip Deddy kan Oikawa. pernah. Oh, Vika dulu sering ke Dahsyat. Iya. Gak Ngapain di sering-sering amat Dahsyat? sih. Syuting. Ngapain di Dahsyat? Syuting. Ya, biasalah. Sumpah jelek Kayak jadi banget. keren. Biasalah. Syuting biasa. Kamu nyanyi kan di situ? Biasalah. Iya, pernah. Aku lihat salah satu video kamu bareng Coboy Junior. Ya, bareng Coboy Junior. Dan di situ kamu apa? Sok jual mahal yang nggak mau dipegang. Kenapa Nggak mau sih? dipegang terus kayak itu aku rada gimana gitu sama kamu. Hah, tapi kok gini gitu. Coba Di situ sendiri kamu nyadar apalagi gak aku kamu yang gitu? lihat. Kamu Ya nyadar apa? gak kamu di situ? Kamu nyadar gak kamu di situ? Begitu. Apa ya? Kalau aku inget-inget dari sekarang tuh, aduh. Kayak kocak aja Aku gitu tahu loh. perasaan kamu malu ya. Malu ya, Bung Pasirman. Aduh ya Allah, Mungkin capek gak gue. malu. Aduh. Benar-benar. Nunu di sekolah temennya tahu nggak Nunu artis Jeffertian? Tahu sampai kakak kelas tahu. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Oh, Ya berarti biasa aku tuh ada yang terkenalnya tuh di sekolahnya. Di sekolah aku doang. asik. Apa sih? Tanda. Tapi kalau di sana hujan nggak? Enggak.
Enggak, aku di Tidak. sini hujan tadi sebentar doang dan Baru di ya? sini sekarang dingin, Bun. Iya. Iya. Semangat Enggak deh, baru Bun. banget sih, tapi iya semangat ya, Bun. Ya, begitu ya. Afika takut sama Dilan kayaknya. Hah? Dilan. Ik banget. Oh, Ik banget Iqbal. maksudnya. Kak Iqbal. Iya. Apa sih maksud Kak Iqbal? Iya, Kak Iqbal. Kak Iqbal nggak tuh bilangnya Kak Iqbal. Belanda nggak kenal Kak Iqbal. Oh, Afika, Afika Kenalin. nanya, Afika nanya dong, nanya ke Cowboy Junior masih ingat kamu nggak gitu? Ngapain? Sekarang bodo amat kamu sekarang nanya ke mereka. Bodo Lah, amat aku pokoknya nggak sekarang. punya nomor mereka, weh. DM. Ngapain? Followers Aneh kamu tuh banget. banyak. Masa tiba-tiba Followers. hai kak inget aku gak apa sih kocak Enggak, banget. bilang gini. Hai Kak, Kakak masih ingat aku enggak? Aku Afika nih Astagfirullahaladzim. yang di Beneran lu gak mau begitu? Biar lu terkenal, biar lu melejit Gak lagi gitu. gitu, gue bantuin. Gue bantuin, weh. Soalnya tuh kita udah lama gak ini, gak Gua aja ketemu. deh yang ngechat Iqbal dah. Gua aja ya, temen Iya, gue ada sap, namanya sap. Iqbal. Temen gue tapi, namanya Iqbal, enggak lah, canda. Kamu Astagfirullah. Terus habis itu yang artis yang paling berkesan sama kamu tuh menurut kamu artis yang paling berkesan tuh siapa? Yang pernah aku temuin atau yang ya kayak semua gitu. Semua yang iya deh yang pernah yang kamu temuin kayak kayak bilang gila dia baik banget ya ternyata aslinya gitu. Ternyata beda ya di Ada. TV gitu. Ada, Siapa? cuman siapa ya? Ada sebenarnya yang semua aku temuin itu baik, cuman yang menurut Yang aku paling berkesan berkesan. itu Sandrina, tau nggak? Sandrina. Iya. Gak tahu. Yudetra. Coba? Dedet. Yudetra Dedet. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Atau nggak Nggak tahu. Sandrina? Sandrina siapa? Sandrina siapa ya nama panjangnya? Sandrina. Sandrina tuh bukannya yang ini ya, yang apa, yang main Sandrina horor gitu. Michelle. Sandrina Enggak tahu. Michelle Skorniki. Yang bule, yang Yang blasteran bule. yang Oh my God. oh yang ini ya yang main Danur itu nggak sih yang jadi Iya, Riri. benar. Oh Iya, dia yes, main kenapa Danur. dia? Kenapa Kayak dia? apa ya? Aku pernah lihat dia diwawancarain kan beberapa hari yang lalu. Terus kayak Ya. ditanya Yeah. juga hobinya apa. Terus dia ternyata sekarang lagi suka Muay Thai. Tahu Muay Thai gak? Tahu, tahu. Yang tahu aku Muay Thai apa? yang... Ya gitu. Terus dia juga Terus? menurut aku dia actingnya juga bagus sih. Keren. Tapi kamu pernah ketemu dia? Pernah. Oh, Pernah masih kecil pulang-pulang juga juga. ya? Iya. Oh Dia iya. ternyata 2007 weh. Seumuran kamu Seaku ya? dong. Iya. Oh my God. Tapi dia bulan apa? Bentar aku cari ya. Oh, kamu pernah ketemu dia? Kamu temenan sama dia? Iya, pernah ketemu. Kok nggak ada sih Pulang ininya? bareng. Ini nih. Mana ye? Tukeran nomor HP kagak katanya tuh. Kayaknya yang punya mama aku deh. Dia kayak mama. Ya, begitulah. Mana ya? Oh, kamu dulu Oh, tuh dia tuh viral.
Terus gitu. kamu dulu viral. Enggak, enggak jadi deh, udah. Enggak jadi. Sensitif kayaknya. Keturunan Amerika Serikat ya. Mana Oh ya? iya. Dia bulan iya. Di mana ya? Kok nggak ada sih bulannya? That's weird. Kayaknya tuan dia deh. Beda beberapa bulan doang kayaknya. Maybe. Kamu search-nya ini Januari di dia. bulan Januari. Januari. Aku Juni. Dia Januari berarti kemarin dong dia. Bener gak sih? Baru ini. 11 Januari. Iya ke? Oh iya, 11 Januari 2007 tuh di ini. Wow. Nunu punya kenal artis nggak? Aku kenal. Jadi aku nih Afika, Afika. Kamu tahu ini nggak? Siapa yang namanya? Aku lupa kan. Siapa? Siapa ya? Lupa. Kamu tahu nggak yang main Last Day Production? Apa tuh? Ini YouTube. aku cari dah. Coba kamu cari. Last day. Siapa namanya? Yang ini? Siapa? Last day Yang apa? production. Iya, YouTube ya. Pau, pau. Iya, iya sih Pau, pau. yang namanya gitu dan tapi yang temennya satunya lagi yang cowok. Si aduh, gua lupa namanya. Siapa sih? Kok aku jadi mikirnya Just No Limit. Kok Just No Limit sih beda? Gak tau aku kok aku Pokoknya itu tiba-tiba ngecek ada semua. aku Reza Reza gitulah pokoknya. Reza Octavian, gamers ganteng, idaman. Pokoknya Reza apa ya? Reza, aduh, Reza apa nih? Ada yang bilang Reza Arab. Bukan, bukan, bukan. Pokoknya Reza, Reza. Pokoknya itulah, terus aku follow dia kan. Terus dia follow back Iya. aku. Iya, Oh. Eon, Eon. Coba kamu cari Reza. Siapa sih Reza? Siapa sih Eon? Yang Eon itulah pokoknya. Dia namanya Eon. Terus habis itu dia... Dia, aku follow dia, terus dia follow balik aku. Terus habis itu... dia... Oh iya, Reza Saddah. Kamu coba deh cari di IG. Oke, bentar aku cari di ini aja lah. Cila. Ya. Reza. Saddah. Ah, apa Sadda? Ya, Saddah. Sad. Hah. Oh ini. Mana ini? Dia dia jadi kayak konten kreator gitu loh. Kayak kreatif kreatif Walah. gitu yang kayak bikin kayak misalnya tipe-tipe anak SMA gitu. Dari dulu aku selalu banget nontonin Last Day Production ini karena menurut aku dia kontennya bagus banget menurut aku ya. Jadi terus aku follow mereka. Aku follow mereka. Terus habis itu dia follow back aku, terus dia nge-DM aku gitu. Nah, itu salah Asik. satu Jadi bagaimana kenalan perasaan di artis. fallback? Aku sebenarnya kaget kenapa dia bisa follow back aku. Dia Reza Iya. Sada ini tuh pun, nah dia pernah collab bareng Kafe, Kayupi gitu. Kacigul gitu. Banyak ya. Ini bentar Iya, lagi kayaknya makanya dia dia mau punya. collab nih sama Nunu nih guys. Ayo kita tunggu saja. Aduh, nggak mau ya. Atau Aku tidak nggak usah silakan ini. di tag saja orangnya. Ayo collab. Gak Nggak, apa-apa lu rezeki lu. Biar kita bisa satu frame gitu. Ayo lu. nggak. Ayo barengan kita. Kamu aja. Kan pasti banyak lah yang tahu Jangan. Afika, Afika. Makanya aku bawa kamu aja kalau gitu. Enggak. Nanti kalau kita udah nggak di sini, udah nggak di JKT, mungkin kita akan jalan-jalan. Azeng.
Mau jalan-jalan kemana? Kita akan ketemuan. Kita jalan-jalan ke Jepang. Oke ya. Ke Jepang, habis itu mau kemana lagi? Ke Australia. Asik. Ke New Zealand. New Zealand gak tuh? Terus ke Thailand. Oh, sawadee Sorry, kap, Kak. penyekap. Komplang kamplang nguyen. Kuro tetsuro. Abis Duitnya itu ada kemana Lord lagi? katanya. Oh, mantap. Abis itu ke ini. Ke istana kamu aja, Nu. Kan lebih Oh iya, lebar ke tuh. istana Ya aku. kan? Iya, lebih lebar daripada Seru, negara iya. ini ya. Betul sekali. Betul banget ya. Seru Ih, banget kita, gak sih kalau aku kamu harus bakalan ke nonton kerajaan aku di sih. istana kamu? Iya Iya, sih, harus. bisa apa, bisa lari-larian. Oh, parah sih. Ya, betul sekali. Bener banget. Gak bayar nih kayaknya, Ini guys. banyak Gak nih usah yang bayar. nanya nih. Banyak nih yang nanya kalau udah grad masih SR nggak? Aku paling lebih seringnya di TikTok atau enggak IG. Karena aku ingin bertemu dengan Oke. orang-orang awam, Cela. Ya, orang awam. Lu gak usah Yes. ketemu orang awam. Ya, lu udah ketemu, lu udah ada soalnya. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Eh, kapan-kapan aku main dong ke rumah kamu. Aku aja deh yang main ke rumah kamu. Karena kamu tuh Enggak, aku istana aja. gitu, istana luar. Enggak, aku yang main ke rumah kamu. Ayo, akan kupikirkan kalau begitu. Nanti pokoknya aku mau lihat asli kamu dance ini. Ngedance yang cover itu. Oke. Oke. Okay? Oke okay, deh. YouTube lah bikin vlog atau konten aja. Iya. Ini kalau itu kita di YouTube kamu ya. Iya, mungkin YouTube akan kubuka lagi. Semangat Afika, kamu pasti bisa membuka YouTube Semangat itu juga, lagi. Lord Nunu. Nanti nanti kamu jangan kaget ya kalau ke istana aku, soalnya banyak banget pasukan aku gitu. Pas aku datang tuh pada azret gitu. Jadi kamu jangan Oh kaget iya, ya. langsung hormat gitu ya. Iya. Yeah. Kamu tuh udah dinobatkan menjadi ini belum sih? Oh Apa? ya, Lord itu udah paling tinggi ya. Iya. Iya. Benar. Ada punya kawan-kawan mungkin seperti entah kesatria. Kesatria gak Eh, tuh, ngakak banget. lu nonton ya? Apa teman-teman princess 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 gak tuh? Ada permaisuri tau. Uish. Ada jabatannya siapa tau nggak? Tebak dulu permaisurinya siapa? Siapa? Siapa guys? Ayo coba kita ikutan tebak. Enggak, enggak boleh lihat komen, woi. Cigre. Oh, Permaisuri aku tuh alah. Cigre. Wah, sweet banget. Awalnya awalnya menjadi OC dan sekarang menjadi permaisuri. Asik. Berawal Langsung dari OC ngeplay menjadi nih. permaisuri. Soalnya dia paling Kebanyakan yang tinggi iri kan nih pasti. gitu. Oh Iya, iya. maaf ya, tapi yang menjadi permaisuri duluan Cigre, maaf ya. Karena emang Cigre itu sangat Sangat cocok ya gimana? untuk menjadi permaisuri. Iya, betul banget. Nah, betul sekali. Ada yang Jadi itu bilang main apa? ke rumah kamera dong. Main ke rumah kamera Oh, dong. ayo deh, kita 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 ke rumah kamera bareng-bareng, biar rusuh di sana.
Ah, males ah main ke rumah orang, jujur aja. Jujur aja males Terus sama kamu main ke ngapain rumah main orang. di rumah aku? Kan deket. Kayaknya deket. Kan kamu yang nganterin aku. Kamu Iya jemput deh. aku. Ya kan? Ya udah. Ada yang bilang Jadi ya grebek kayak Kak Mira. sakti gitu. Nih, Ada yang jadi komen kalau Nunu cowok katanya mau nikahin Gracia. Oh, iya, betul kah? betul. Aku kalau jadi Wedeh. cowok aku akan nikahin Tigre, karena emang bagus. Jadi Emang keren ya. kok nih, kamu pernah nggak di dulu di surprisein ulang tahun? Pernah Pernah apa yang yang paling berkesan saat ulang tahun? paling berkesan Iya. Yeah. ulang tahun Kamu pernah wah disurprisein teman kamu nggak? enggak soalnya apa ya Sama ya kalau gitu ya. Sama aku iya juga soalnya nggak aku pernah juga kok. nggak terlalu mau disurprisein sih. Kayak Iya males aja sih. gitu nanti mereka bilangnya apa yang namanya traktir. Iya, Sedangkan traktir aku ya. tuh maunya traktirnya apa ya nggak gimana sih gue ngomongnya ya traktirnya nggak mau ini loh gimana gue ngomongnya ya sebenarnya masih bisa sih traktir cuman kayak ya udah lu sabar gitu. Apika, Apika, aku 4 bulan lagi ini loh. 4 bulan lagi Ulang tahun. ulang tahun. Eh, Bagus mau kan? dikadoin apa? Ya? Aku cukup ini aja sih, cukup kamu temuin aku Mamang Zen. Kamu kasih tiket. Kamu beli merchandise-nya Mamang Zen. Kalau orangnya Oke. langsung aku bawa gimana ini? Aduh, pengen banget tuh. Satu Tapi keluarganya kamu aja beneran langsung ya? ya, gue bawain. Eh, Afika, tapi kamu beneran ya beliin kado Mamang Zen? Ya nanti gue beli yang berbau-bau Zain Malik dah. Kalau kamu nggak beneran, aku kita bukan temenan lagi. Enggak lah, canda. Haha. Canda, canda. Canda doang, nanti Canda guys, canda beneran guys. dibeli aja. Aku balikin lagi. Jangan. Asik, 14 tahun. Iya, aku udah mau 14 tahun. Aku seneng tahu Aku kalau sih aku tahun tua. depan udah 16. Hah? Bohong. Oh iya, tahun Iya. depan. Tahun Tahun depan. depan. Iya, tahun depan. Tahun Iya. depan gue 15. Tua ya Iya. gue. Beda setahun doang sih sama gue. Iya. Eh, BTW, Iya. aku ini tahu. Apa? Baru sadar kalau ultah aku tuh sama Kak Luna, anaknya Kang Kinal. Tau kan? Itu Ya. sama 9 Juni. Oh iya, sama persis. Oh iya. Iya, 9 Juni. Wih. Soalnya pas aku ulang tahun, Kak Kinal tuh lahiran kan kemarin tuh. Terus Oh, kayak aku gemasnya. nggak nyadar gitu, aku kayak cuman ya, iya lahiran gitu. Terus habis itu kayak dari kemarin tuh dari kemarin aku mikir, oh iya bener juga ya, ternyata aku bareng juga sama Kaluna ininya. Eta bagus. Berarti aku sekarang ulang tahunnya itu ngeluarin kado juga meskipun aku ulang tahun. Gak apa-apa kan nanti ada juga yang ngasih kado ke kamu jadi tenang aja. Iya sih, iya. Aduh. Ada yang Iya tahun ada. depan 13 tahun dong. Ternyata ada yang lebih muda daripada kita. Banyak di luar. Oh, banyak. Banyak lah. Di luar lagi kan, Bo? Di sini maksudnya di sini. Oh. Ada yang bilang bentar lagi punya KTP, Pik. Iya, aku bentar lagi punya Iya. KTP. Eh, 2 tahun lagi ya kamu punya KTP. Iya, Ya dua nggak tahun sih? lagi. Aku 3 tahun lagi berarti punya KTP. Cepet banget Iya. ya ampun.
Semangat Pengen ya. punya KTW. Iya. Di tim J, biasanya kakak-kakak pada entah itu. Kan kayak misalkan lagi ngebahas kuliah gitu. Kayak curhat tentang kuliah tuh kakak-kakak tim J tuh. Terus di situ kan siapa? Kak Ipi kan bentar lagi juga mau ini kan, kuliah kan. Punya KTP. Kayak, iya. Iya, dia kayak bilang, asik gue bentar lagi SMA nih, gue keren nih. Terus ada lagi Kak Zi yang nyaut, iya nih aku bentar lagi juga mau apa kuliah 2 tahun lagi kan. Dia bilang, Kak Zi bilang gitu, oh, iya nih aku juga bakal bentar lagi kuliah 2 tahun lagi. Sedangkan aku kayak nyaut, aku 4 tahun lagi kuliah. Terus dia bilang, nope ah. 4 tahun lagi. Oke. Kayak merasa terpojokan gitu saya. Nggak kayak merasa ya. Bukan terpojokan, kayak merasa berbeda sekali dengan yang lain. Lulus kalau aku SMP berarti aja 5 belum. Tahun lagi dong. Iya, lu 5 5 tahun. Tahun lagi. Iya. Dulu pas aku kita perkenalan Gen 8 kan, terus aku kan paling muda ya. Aku paling muda, muda banget kan, aku 2007. Terus banyak kayak bilang tuh kayak, ih muda banget gitu, kayak pas unjuk bakat kan, cari unjuk bakat itu, aku jujur aku malah tau unjuk bakat bikin slime. Sebenernya emang aku gak ada bakat apa-apa lagi kan. Terus habis itunya kan, terus habis itu aku ini apa, Kak Kino bilang, ada yang tahu nggak umurnya berapa? Terus aku bilang 2007, pada kaget semua. Ya sih, aku juga waktu itu lagi audisi JKT kan ada lift gitu kan. Nah, kita naiknya disuruh naik disuruh tanpa orang tua kan di situ. Terus ya udah ada dua orang peserta juga tuh. Iya. Yeah. Ya udah kita ngobrol-ngobrol kan di lift. Terus aku nanya, "Kamu umurnya berapa?" Terus dibilang, "Aku 18." Terus aku, "Oh, 18." Aku tanya lagi yang satu temen aku, satu lagi dibilang 19 atau kayak mereka nggak beda jauh. Terus aku langsung kayak, aku kaget kayak ke mereka tuh, aku kira tuh nggak beda jauh gitu umurnya. Aku juga kaget kok Afika, mereka bisa ceritain lebih tua dong daripada aku. perasaan kamu saat FC, FC kan video call terakhir kamu Aduh. kemarin, gimana perasaannya? Perasaannya yes, sedih sih. Kayak apa ya, Sedih. kan itu juga terakhir terakhir kali video call. Eh tapi nanti ada to shoot ini kan. Masih bisa lah kita Bun, bincang-bincang sedikit di situ. jangan spoiler, Bun. Jangan spoiler, Bun. Moga Spoiler aja mulu ada sih. kerjaannya. Kalau aku video call kemarin itu emang kurang ajar, tapi video Kan gue call bilang siapa itu tahu. iya, oke. Okay. Kemarin video call ada juga yang bilang kalau apa? Ini Hekisan, kamu tau Hekisan gak? Hai Hekisan, Hekisan sedang menonton loh. Oh, ayo. Ya itu. Oh, ayo katuh. Jadi Hekisan mau katanya mau kasih ini apa? Apa? Yang Banner to apa? shoot dari awal, dan dari awal dia to shoot Oh. bareng aku sampai ini. Terus aku Gak di situ aku mau. nggak mikir, aku cuman bilang iya doang, weh. Terus habis itu saya dipikir-pikir lagi, hah, dia mau kasih ke aku. Aku kayaknya, terus aku mikir nggak usah gitu. Jadi Hekisan nggak usah ya, nggak usah nge-give aku Polaroid, apa sih itu Ada yang Polaroid bilang nggak sih? bingkai kali, Kayak ada gitu. yang komen mungkin bingkai. Enggak tahu sih apa, tapi sepertinya Hekisan tidak usah mengirim itu ya, buat Hekisan saja deh. Jelas. Karena
Udah nggak mungkin lah kasih aku. Gitu deh, udah nggak usah deh. Udah. Kalau Komplain Afika dia. apa Kalau nih aku yang apa? Kalau Afika apa nih yang kamu video call terus ada nggak yang orang tuh mau kasih kamu sesuatu gitu? Ada juga sih di sebelum di video call sebelum-sebelumnya dia biasanya bilang kadonya udah dibuka belum, suka nggak sama barangnya, tuh kayak iya itu tuh gemes banget. Terus aku juga Oh itu suka-suka ya, juga sih. yang mana yang kembaran aku, barang kembar aku, Iya itu juga yang gitu ya, iya kayak ya kan? apa sih, gemes aja sih menurut aku. Gift-gift yang lain Iya, juga menurut aku gemes. kemarin Soalnya tak kakaknya ada juga, apa. jadi kemarin kakaknya juga video call barang aku. Terus habis itu aku salah nyebut orang, aku malu sumpah, maaf ya kayak aku malu jujur aku tidak menga apa maaf ya kayak, tapi aku ingat Iya lagi cakep nggak mau kok denger. tenang Yes. ya yeah. Entah kayak Emang nge-lag giftnya Afika nge-lag gak? enggak kok. Aku banyak yang bilang nge-lag. Di aku sih enggak. Oh. Oke. Ayo Soalnya aku tuh apa biasanya tadi kamu kalau mau bilang apa? kemarin-kemarin, iya soalnya kemarin-kemarin itu entah ada yang nge-give aku buku pelajaran bahasa Jepang tuh, ada yang ngasih aku boneka, iya ada yang ngasih aku buku novel juga kayaknya, atau buku ya begitulah pokoknya ya, ada juga yang ngasih aku figure anime karakter Oikawa. Terima kasih ya. Wah, banyak sih kayak pada beragam-beragam bervarian begitu eh. Sebenarnya bentar ya, aku mau tolong Mbak Mbak Mbak. Woi. Woi. Dah, terang kan? Karena udah Mati, mau mati. maghrib ya, Bun. Oh yes. Udah mau jam Iya, 6. Bun. Oh, kita sampai jam 6 aja kali ya. Live Boleh, showroomnya boleh. mau nggak? Boleh. Nggak apa-apa Boleh. nih. Nggak Santai. apa-apa. Ah, Santai. santai. Aku tuh suka dari suka Afika tuh kenapa tuh enggak? Kenapa? Tuh enggak kenapa? Kalau Afika tuh kalau kita misalnya menurut kita tuh enggak enak tapi dia tuh kayak enggak apa-apa, santai, santuy, santuy gitu. Iya, enggak apa-apa, santai aja gitu kayak bawa Santai aja, santai santai aja aja. gitu. Itu yang aku Iya. suka. Kebanyakan, Gitu. emang sih kebanyakan orang, ya kan aku juga pernah sih kayak gitu ke orang lain, kayak, Kak, sorry, 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 gitu. Nanti mereka juga jawab, santai aja, santai. Ya aku juga bilang ke orang misalnya tadi kan kamu bilang apa maaf ya lama gitu terus aku bilang iya nggak apa-apa santuy aja gitu. Nah, iya, kayak begitu contohnya. Karena emang nggak perlu harus diinin sih sebenarnya, cuman karena kita orang yang nggak enakannya orang Indonesia biasanya nggak enakan orangnya ya. Iya. Padahal ya ada Biasalah. ya sebenarnya iya biasa. Ya, biasalah. Ya banyak tahu yang apa yang mau apa kayak mau bertemu kita Oh iya, masih belum gitu. semua ya soalnya yang bertemu ya. Jadi Ya. kita harus semangat terus ya Bun. Ya, Tapi hopefully we will meet mungkin nggak soon. kalau kita udah nggak di sini, kamu masih kontak-kontakan sama aku? Masih lah. Kayaknya Kali. ya, sering deh. Kayaknya sering deh, akan sering gitu. Ah, begitulah. Paling nanti hampir tiap hari kita ngechat gabut HP teleponan gitu. Afika, Afika tau nggak? Nggak jadi deh. Apa? Hah? Nggak jadi. Nggak jadi. Ih, dulu ya. Eh, bener. Iya, nggak jadi. Ya, jadi Afika sekarang mau mengucapkan sesuatu, tidak kata-kata yang
ini yang kamu mau ini. Kata-kata nggak ada sih deh tadi soalnya nggak kepikiran juga gue mau ngomong apaan. So deh tadi tuh kita ngobrol gitu jadi ya sudah. Oke, kita ngobrol apa lagi ya yang seru? Jujur aku baru apa? kali ini loh ketemu ketemu teman atau ya bisa dibilang teman lah ya teman gitu segininya gitu seafikannya gitu sut 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 kedengeran maaf ya ada orang berisik maaf ya dan kedengeran Afika denger gak tadi kamu ada orang ngomong dengar denger jadi ya gitu ya Gen 8 itu menurut kalian gimana kesannya di Gen 8? Kamu nanya ke Apa? aku atau Enggak, ini ada yang komen. Oh, berarti mereka nanya gitu ya. Menurut kita Gen 8 itu ya Ya gitu udah. Ya biasa lah. Ya biasa teman. Ya kayak terus habis itu ya sama aja kayak ibaratkan nomor generasi kita, angka generasi kita 8. Ya kayak nyambung terus gak ada putus-putusnya. Iya sih. Ya kan? Ini 8 cucu. Gak ada ya putus-putusnya. Nyambung terus semuanya. Iya. Paling gitu. Ya semua kan kita jujur aku masih bingung. Kenapa kita bisa temenan? Bingung dah udah. Setelah dipikir-pikir aku temenan sama sama Afika gitu ya. Kayak jarak itu banget, kayak ini banget. Nanti kayak menurut aku ya kalau kita udah nggak di sini, mungkin kita akan lebih sering ngechat ya, ngechat-ngechat. Soalnya kan Betul. kita tidak ada kegiatan apapun Jarang lagi kan ya. ketemu juga. Iya jarang ketemu juga nanti mungkin kalau kita mau bikin kok mungkin kamu mau bikin video gitu terus kita ketemuan gitu kan bisa. Ayo. Kalau nggak live IG tuh katanya. Nah ya, ayo kita menyambut orang-orang yang ada di podium. Oh iya. Siapa dulu nih kamu atau aku? Kamu deh, kamu yang menginvite. Kamu, aku dulu ya dari nomor 13. Yeah. Terima kasih Kak aku. Aku, kamu, aku, kamu. Jela. Terima kasih Andri. Kak. Oh iya, kamu duluan. Maaf. Enggak maksudnya ganti-gantian aja, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, lupa, 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 aku lupa. Oke. Okay. Oke, okay, yang nomor 12 ada Kak Agung Nugroho sama Lok Cindy Nugroho dan Agung Nugroho. Makasih. Terima kasih Kak Teddy Nur Adi. Makasih Kak. Terus nomor 11 ada Kak Winda. Terima kasih Kak. Thank you Kak Rido. Terima kasih Kak. Nomor 10 ada Kak GRZ Gors Brosubrosubros gitu kan. Ini tulisannya Brosubrosubros. Terima kasih Kak. Thank you Kak Arinovs. Terima kasih. Nomor 9 ada Kak Girumon 16. Terima kasih Kak. Thank you Kak. Thank you Kak Nakama. Terima kasih. Nomor 8 ada Kak Rifai. Terima kasih you, Kak. Kak. Thank you Kak Johan. Makasih Kak. Dan nomor 7 ada Tamaki. Makasih. Thank you Kak. Makasih Kak Ceria. Ya. Makasih Kak. Dan nomor 6 ada Awas Titan. Terima kasih. Thank you Kak. Thank you Kak Cilok. Makasih Kak. Dan ada Kak Inaya Tahib. Tahaib. Makasih Kak. Thank you Kak. Thank you, Kak Valen. Makasih, Kak.
Dan nomor 4 ada Aziza. Terima kasih. Thank you, Kak. Thank you, Kak Gowah Aldibaran. Makasih, Kak. Dan nomor 3 ada Kak Gari. Makasih. Thank you, Kak. Ketiga ada Z.Nyepi. Thank you, Kak. Makan. Nomor 2 ada Kahir. Terima kasih. Thank you, Kak. Nomor 2 ada Kak Kesayangan. Cira. Thank you. Yeah. Nomor 1 ada Kamiski 103. Terima kasih. Thank you, Kak. Nomor 1 di sini ada Kak Domikus Heri Mahardika. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Yeay. Mantap, men. Oke, okay, kita lanjut. Oke, okay, kita lanjut. Oke. Oke, okay, ada yang bilang. Semoga tetap bisa lihat Afika dan Nunu SR, katanya. Iya, pasti. Ya, Atau kita lebih sering di IG aja kali ya? Apaan? Atau TikTok. Kamu bikin akun TikTok deh. Yuk, bareng. Nggak mau aku. Pemaksaan, ayo cepat. Soalnya kebanyakan nge-lag orang sih? Tuh kayaknya nge-lag deh. Patah-patah doang nge-lag sih deh. Coba kamu gini. Coba kita gini. Iya, patah-patah. Aku nge-lag gak? Enggak, cuma patah-patah doang. Kamu juga patah-patah? Iya. Ya udahlah. Yaudah. Iya. Maaf ya, ada juga. Background alam gitu ya, maaf ya. Iya. Tunggu kita live IG ada yang aja. Suara haciu. Aku tuh sebenarnya tuh di luar rumah gitu. Ada yang suara haciu, ada yang suara main basket, ada yang suara main lompat tali gitu. Kayak gitu-gitu deh, maaf ya. Kita gak lagi di sih, sirkus biar gak sempi-sepi amat gitu. Iya. Nunu 2021 anti TikTok. Emang ya? Oh iya. Aku enggak anti TikTok. Aku ini kok lihat TikTok. Tok-tok maksudnya. Bape udah santai aja udah. Aku keluar dulu ya, aku mau sholat maghrib. Oke, okay, Kak, makasih, Kak. Iya, oke. Okay. Dadah. Thank you. Bye-bye. Bye. Aku mau udah kalau kita foto kita begini doang terus kena foto. Oke. Okay. Yang gitu-gitu. Ya, emang ada ya? Ada sih. Ada kayaknya ada Xiaomi. Ada di HP aku bisa. Ada. Di HP bukan aku Xiaomi juga ya? Bisa. Xiaomi. Di HP aku juga Xiaomi bisa. Itu bagus, guys. Kalian jangan lupa beli Xiaomi. Yes. Oke, Afika mau nanya apa lagi nih? Apa ya? Bingung sih mau nanya apa. Oh, ya, tadi kan Nunu bahas Xiaomi ya, guys. Kalau mau jangan cuma beli barangnya aja, beli sahamnya aja langsung. Oh iya, itu benar. Iya kan? Boleh. Ya, lu dapet satu paket tuh di situ, nggak usah beli lagi lu. Iya. Benar. Xiaomi baterai kece, baterai kece kan. Gede baterai kece. Ada yang bilang HP gede baterai kece. Oh. HP gede baterai kece. Wah. HP kece baterai gede. Oh iya. HP kece baterai gede. Maaf ya. HP kece baterai gede. Baterai gede. Enak banget. HP kece baterai gede. Baterai gede. Seharian. Aduh. Kita kan disuruh bikin gitu kan. HP kece baterai gede. Gede ya. Bisa enggak kayak gini Afika? Afika bisa enggak gini? Gini. Nih, yang beginner, yang beginner. Abe. Iya. Yeah. Afika ngedance itu dari tahun apa?
tahun 90-an kah? Oh. Enggak ya. Ngadi-ngadi nih orang ya. Dance. Iya, yeah, dari tahun maksudnya berapa? Mulai ngedance tuh dari kapan? Sebenarnya tuh aku semenjak kapan nih? Kita semenjak kenal Aku kayak pakai beauty skin gitu ya? Padahal enggak loh. Nih, ini ya, pakai aku nih. natural kok. Ya ampun. Terus ini Oh enggak iya. pakai. Aku Oh kayak iya. pakai beauty skin. Ya sih. Gimana kenapa ya? Iya. Ya udah lah Kalau deh. aku tuh iya aku juga gitu. Beauty skinnya cerah banget, Bun. Oke. Lanjut. Aku aduh lupa. Entah semenjak aku waktu itu pernah sih latihan dance juga, tapi bukan latihan yang kayak tiap hari gitu. Soalnya waktu itu tuh ada acara gitu kan, terus penyambutannya orang-orang yang kayak, ya kayak joget-joget gitulah. Terus aku kayak ya udah aku ikut buat penyambutan acaranya juga, terus udah deh kita joget-joget di situ. Tahun berapa tuh yang kayak gitu? Itu waktu Maaf ya, ada SD. backsound gak enak ya, maaf ya. Gak apa-apa, santuy aja. Iya guys, bilang santuy aja guys. Ya. Aku waktu SD deh kalau nggak salah. SD. Apa kapan kapan? Waktu SD, tapi aku nggak tahu kelas berapa. Ih, kedengeran. SD Ih, itu. sumpah nih orang malas. Dan apa-apa lupa bingung. Apa-apa Waktu SD. SD kayaknya aku mulai, iya. Cuman aku Oh. nggak tahu kelas berapa, udah lupa. Ya gitu. Oke. Ya Oke. Oke. gitu. Yeay. Biasa lah. Pertama kali ngedance tuh pakai lagu apa? Better When I'm Dancing yang Meghan Trainor, tau gak? Better Enggak, feel tahu. better when I'm dancing, yeah yeah, Oh, enggak tahu. na 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 na, ya pokoknya begitulah ya. Kalau nggak salah sih itu. Oke. Apa aku dance semenjak Kalau kenal aku K-pop kali ya? Aku lupa. Oh, kalau aku pertama kali aku gerak itu gerak Sung Gokong. Wih, kapan tuh? TK ya. TK. Jadi aku Oh, gue naik-naik mau. pohon. Terus aku kayak gitu-gitu, kayak Sung Gokong beneran gitu. Aku belajar. Oh iya. Eh, iya deh. Eh maaf deh. Kenapa? Eh maaf deh. Sung Gokong jangan Ternyata deh. aku pernah juga ya waktu TK yang Oh, kayak jadi tadi deh. kamu Maaf bilang. ya guys, candaannya dark. Hah? Kenapa? Nggak jadi, nggak jadi. Oke, lanjut apa? Ya, aku TK juga pernah. Ada fotonya. Baru inget gue. Apa kamu manjat? Bukan. Apa sih? Tradisional-tradisional gitu. Kayak tari piring gitu-gitu TK. Oh, aku juga, aku juga. Aku Iya dari kan? TK Oh, berarti. sampai dari TK sampai dari TK Sampai. sampai kelas 2. Wih, Kelas 2 itu aku nari, mantap. tari tradisional. Terus baru ngedance lagi tuh pas masuk JKT. Ya, Kelas mantap. 6. Gitu deh. Duh. Oh iya, kamu masuk Gimana? kelas 6 ya? Iya. Oh iya, aku tari semut loh. Kamu tahu nggak tari Oh semut iya. apa? Iya. Kayak aku sepertinya aku Yang tahu gini-gini yang tangannya tuh yang gitu-gitu loh. gini-gini. Aku juara satu ke bawah. Apa sih itu bilangnya ya? Juara. Berapa? Oh iya, part satu. Oh, harapan satu. Aku juara harapan Oh. satu. Ya, Mantap. hampir mau ke juara tiga. Keren banget gak sih? Walah. Padahal mukanya Keren gini dong. banget. Kayak yaudah gitu Ya karena mukanya biasa aja. aku tuh rata-rata tuh kita kayak susah gak sih? Ya paling kita Iya. cuma bisa joget-joget doang.
Iya. Bahkan temen Tari. aku sekarang kebanyakan ikutnya tari saman. Aku tuh Oh iya. bisa, Oh, tari saman tuh ya, susah tau kan? banget ya, kayaknya. Iya. Bahkan aku tuh sering Itulah. lihat mereka. Mereka tuh suka ini soalnya meraktekin tari saman waktu di kelas kalau lagi gabut atau apa gitu. Terus aku jadi apal sendiri jadinya. Keren. Iya. Terus biasanya kalau kamu misal dulu ya, dulu pas masih kita masih belum ada COVID gini, kan kita ke sekolah ya, itu jalan ke Betul. sekolah, kita berangkat ke Iya. sekolah. Pas istirahat tuh kamu tuh kalau gabut tuh kamu ngapain? Pas istirahat. Kalau Iya. gabut pas istirahat itu paling yang pasti harus makan ya, karena gue bener-bener lapar gitu ya. Iya, Kalau terus. misalkan ya begitu lah ya. Terus juga kadang-kadang Ya, tuh gitu nih. makannya di kantin. Selain makan Padahal kan apa? sebenarnya lebih lebih kalau selain makan main laptop sih, atau enggak nanti tunggu Ya teman-teman ampun. ke kelas, balik ke kelas baru aku comotin makanan mereka, minta dong minta dong, sering banget. Atau enggak, oh biasanya kalau HP enggak dikumpulin ada juga yang main TikTok juga, joget-joget Oh, gitu udah lah ya. zaman TikTok itu. Iya itu waktu kelas 8, 8. Eh, TikTok itu dari tahun berapa sih? Dari kapan ya aku? Kayak 2018 apa 19 deh. Apa lebih lama lagi ya? Oh iya. Tapi baru akhir-akhir ini doang nggak sih? Baru apa? Baru Baru booming ya? booming. Lumayan ya. Kan pada Ya, apa? ya, udah. Kalau aku biasanya kalau di itu aku diem doang sih. Aku cuma diem doang. Tapi kalau temen aku tuh pada ngedance gitu. Wis. Ngedance. Ngedance apa ya? Tapi ya Apa? ngedance-nya itu yang kayak B aja gitu, kayak ya udah ngedance aja gitu. Oh, Gitu. seru sih. Bukan kayak Oh iya, aku belajar juga ngedance suka gitu, tapi ngedance-ngedance ngedance. biasa sih sama temen sekolah. Biasanya Ada pakai lagu juga apa? lebih sering pakai lagu K-pop sih. Ada fanboy juga. Seru sekali. Temen aku kayaknya juga deh pakai lagu K-pop juga kayaknya ya. Iya, Tapi banyak kan aku nggak tahu ini sih itu tuh. lagu apa. Jangan Tapi kalau aku hanya ada yang diem aja ya. Kalau aku nyimak diem doang lu doang ya. misalnya. Di sini ada yang bilang Yang jam ngeliat. istirahat gebuk-gebuk meja terus dangdutan. Jujur Oh itu iya. enak banget gebuk-gebuk meja sambil dangdutan. Pernah nggak? Nggak pernah ya. Enggak pernah. Sampai sampai sorry ya guys, sampai naik-naik meja gitu. Ya Terus ampun, nggak boleh gitu nggak loh, tahu Vika. seseru itu tahu. Tapi yang hal yang paling seru di sekolah tuh apa sih menurut kamu? Yang seru itu ketika apa ya, banyak sih kayak menurut aku sorry ya guys, jangan ini aku janji aku tidak akan melakukannya lebih sering lagi untuk kedepannya, kayak Apaan tuh? bolos, entah itu bolos bolos menurut Ih. aku seru. Makan di kantin bareng Terus. temen-temen juga seru. Terus juga Terus. ada juga waktu seru di mana angkatan aku berantem sama angkatan atas. Itu seru banget, oh my God. Temen aku tau yang biasanya maju-maju gitu. Sedangkan aku kayak Kalau aku. ya udah deh, gue jadi penontonnya aja, gue ya begitulah. Tapi
Tapi percaya deh guys, aku tuh sekalinya kayak bolos pasti aku kayak langsung bilang, eh mending kita nggak usah bolos lah. Patah Kadang-kadang mulut. kayak gitu aku guys. Aku gak denger kamu ngomong apa. Kamu nge-lag, Bun. Ah ya. Tapi kok kamu denger aku patah gak sih? Kenapa? Semua aku denger kamu patah-patah. Tadi Gambar kamu gambar kamu berhenti. berhenti. Ya. Fika. Tadi gambar kamu yang Fika. berhenti. Ye. Fika. Eh, nge-lag gak sih? Nge-lag gak sih? Kalau di aku Kamu nggak ada nge-lag yang gak sih nge-lag. dia? Sumpah, kita nge-lag guys. Kamu Enggak, nge-lag gak? di aku enggak. Oke, udah. Tapi delay Di kamu juga suaranya delay. beda. Iya, Kok ngecek gitu, ya. guys? Internetnya lagi ini kali ya. Oh, udah enggak, udah enggak. Udah enggak, udah. Iya, enggak. Udah enggak. Oke. Iya, Oke, mantap. udah. Nah, aman. Oke. Ya, aman. Jadi kalau aku di sekolah itu paling seru, kalau aku ya, kalau aku tuh paling seru, aku juga sama kayak kamu, apa berantem sama kakak kelas gitu. Eh, Tapi aku nggak berantem weh. paling kita yang ngeliatinnya doang kan. Aku yang diberantemin masalahnya. Oh iya. Iya. Yeah. Wih. Kamu Maaf diberanteminnya ya. Sorry kenapa Bang nih? Jago. Ampun Bang Jago. Karena kakak Tentang kelasnya itu, karena iri sama kakak kamu kelasnya atau gimana nih? enggak, karena kakak kelasnya aku banyak yang suka sama aku. Wih. Enggak sombong ya, maksudnya dia terus habis itu Kawan aku ungu digangguin. banyak guys, hati-hati guys. Eh, woi, Hati-hati aku guys. ngomongnya enggak, aku enggak pernah Kan kamu pacaran. tadi bilang banyak yang suka sama kamu. Terus iya banyak tapi nggak ini ya, nggak ini aku banyak. Terus abis itu mereka tuh gangguin aku, terus aku sampai nangis. Aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain, aku hanya bisa nangis sumpah. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku hanya bisa nangis. Dia temen aku yang maju, aku nggak. Oh, mantap. Udah nih, udah ya, udah gitu. Oh my God. Ih, bisa-bisa Kok digangguin. kamu speechless gitu sih, Afika? Enggak, kayak soalnya kamu baru pertama kali cerita ke aku. Kayak, enggak sih, sebelumnya pernah. Cuman kamu belum pernah nyeritain aku bagian sini, gitu. Ya aku mungkin lupa. Aku kayaknya pernah cerita ke kamu, tapi aku lupa kayaknya. Tapi yang satu lagi itu, yang satu kakak kelas itu yang kamu bilang. Iya Yang itu terlalu... karena dia aku nangis. Oh, itu? Oh iya. Ih, freak banget. Kalau aku Kita kita ih gibah parah. enak banget. Nih ya Sorry, kalau aku tanda tuh, freak. nih ya kalau aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain atau kayak misalnya aku digangguin, terus aku nggak bisa ngelawan kan, terus aku diemin gitu, aku Iya, diemin, gimana? diemin terus besok besoknya dia juga kayak gitu, aku udah nggak kuat kan, aku nggak kuat menghadapi dia gitu, jadi aku nangis aja gitu. Aku males banget sumpah. Aku sebenarnya nggak mau mencari masalah tapi karena dianya begitu jadi aku kayak udah deh nangis aja gitu. Aku nggak tahan, nggak kuat masalahnya. Dia tuh begitu aku nggak kuat. Dia gangguin aku gitu, aku nggak kuat. Jadi kayak ya udah gitu. Aneh Gitu banget deh. sih orang kayak gitu. Sebenarnya orang kayak gitu sebenarnya wajar-wajar aja ya karena kan dia maksudnya namanya juga anak kecil gitu ya, kesukaan gitu ya namanya, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu dia begitu, tapi seenggaknya tuh jangan mencelakai orang lain gitu loh, jangan apa membuat orang tuh tidak nyaman. Siap Siap santuy. siap santai.
Tapi beneran Jadi aneh kayak, banget sih menurut aku. Enggak deh. tapi kamu di sekolah kamu nggak ada yang kayak gitu? Ada lah pasti. Ada, Temen kamu ada. yang mengalami. Iya. Atau kamu yang mengalami. Aku yang mengalami. Aku sama kayak kamu. Coba jelaskan sampai habis dengan detail dan rinci. Ayo, ini bahan gibahnya sangat. Ini oke, jadi nah, pertamanya itu aku masuk kelas 6 SD, terus abis itu semester 1 itu aku kan ujian ya. Jadi itu aku mau ke kelas, terus abis itu deket kantin itu ada tempat duduk. Ada tempat duduk gitu. Terus abis itu apa? Ada anak SMP. Aku kan masih kelas 6 ya. Enam. Jadi aku manggil anak SMP itu kakak kelas kan. Terus dia kayak apa, dia kayak liatin aku terus gitu, kayak ngomong-ngomongin gitu. Terus dari situ tuh udah, itu awal Ih, oh banget my dia God. gangguin aku kan. Itu terus habis itu sampai ke kelas dia ngintip aku, ngintip kayak aku lagi duduk gitu. Maksudnya bukan ngintip itunya, maksudnya apa, aku lagi ngobrol-ngobrol terus dia ngeliat gitu, kayak gitu dari Oh jendela. my God. Terus habis itu kayak temen aku bilang, eh kan aku dipanggilnya Cindy ya, jadi dia, temen aku bilang, eh Cindy, Cindy jangan ngeliat ke belakang gitu. Terus aku kan penasaran ya, jadi aku lihat ke belakang. Aku tipe Masalahnya orangnya kayak gitu, kalau misalkan ya dikasih tahu yaudah, kayak gitu, kayak jangan jangan nengok ya, dia jangan lihat lagi ke belakang. ini aku Iya kayak ya udah, pasti aku pala aku nengok langsung gitu. ditepok tau kayak gitu. Terus Ya, habis itu kayak aku jangan. nengok, terus Iya. mereka tuh pada kabur. Terus nah dari situ pun sampai aku lulus kelas 6 mereka tetap ingin aku gitu, jadi gangguin aku terus sampai kayak gitu deh. Terus sampai aku mama aku kasih tahu ke kepala sekolah, eh wakil kepala sekolah, karena dia gangguin aku terus kan, namanya juga orang risih gitu. Nah itu Iya. salah satunya bikin aku trauma. Jadi kalian jangan gangguin orang kayak gitu guys. Itu bikin, nggak bisa bikin orang lain tuh trauma. I don't know Jadi kenapa trauma, karena mungkin pressure ketakutan orangnya kali ya. tertekan. Ya ketakutan weh. Jadi ketakutan Ada yang gitu. bilang demen itu. Ada yang Apanya? bilang demen. Ada yang mungkin maksudnya demen demen yang berlebihan. Aduh. Iya, dia demen berlebih. Eh, sumpah gak Kayak usah ngomong gini, dia malu udah aku. apa Malu aku. sampai Ini masa obsesi. lalu ya guys, jangan menganggap ini masa sekarang, ini masa lalu. Masih Yes, SD. asik. Masa lalu. Biar. Kalau kamu apa, Fika? Kamu pernah kan digituin? Pernah waktu kelas 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 1 kelas 1 SMP. Iya, iya benar 1 SMP. Iya, benar-benar. Ya, aku kan mainnya itu kan bebas kan sama siapa aja. Jadi entah cewek yang seangkatan, cewek yang angkatannya di atas, cowok juga aku temenin. Jadi ya udah biar aku tuh apa ya, bisa main bareng gitu. Jadi kalau misalkan lagi susah gitu, main lah ya, bisa minta tolong kepada mereka-mereka gitu kan nih. Terus ini ada kakak kelas juga nih. Kelas berapa ya dia? Kelas 8 dia. Kelas SMP 2 ya berarti. Iya, beda satu Terus. angkatan. Dia tuh juga murid pindahan kan. Aduh, sumpah gue jadi malu kan Sama-sama. ceritainnya. Ih, nggak apa-apa Bu. Tapi jangan terlalu kebuka banget. Detail. Iya. Ya pokoknya begitu lah ya. Terus. Abis itu ya udah tuh pindah. Waktu itu aku camping kan guys, ikut camping. Yang waktu itu aku bilang, aku pernah di showroom sebelumnya, aku pernah cerita ke yang lagi nonton showroom di camping itu. Aku sebenarnya lagi sakit. Cuman karena Iya, tiba-tiba udah ketemu nggak siap, sumpah temen-temen. nggak siap, nggak siap, Enggak, nggak. kayak sebelum, tapi waktu aku udah ketemu temen-temen aku tuh langsung sehat gitu loh, padahal minum obatnya cuma beberapa kali doang. Iya, terus. Kayak
Mama aku sampai bilang emang anak memang anak yang sangat aneh. Ya. Kayak orang tuh yang ada kalau lagi sakit kan di di rumah aja kan, kalau ini tuh aku maksa, kayak benar-benar maksa ma ke mama aku kayak, ma aku mau keluar aja, ma aku mau camping nggak apa-apa lah ya, ma tuh kayak, oh ya udah lah ya. Nah terus kan di camping itu, aduh males banget. Buruan, buruan gue udah deg-degan nih, udah mau mendengar cerita lu nih, buruan. Gue juga nggak tahan sebenarnya. Di camping itu. Kan udah temenan kan sama dia. Dibilang tapi temennya ada yang bilang, kan aku di sekolah dipanggil Nina ya guys, terus dibilang ini nih si ini suka sama lu, terus aku langsung kayak liatin orang yang bilang itu, terus aku liatin juga yang bilang si siapa yang suka sama aku kayak liatin dua-duanya, aku kayak oh dua orang nih. Enggak, jadi tuh kayak ada tiga temen nih. Nah yang ini tuh diem aja. Yang ini tuh yang tadi yang bilang, eh ini nih si ini suka sama lo. Terus yang ini terus. Yang tersangka suka sama aku. Terus. Aduh malu banget deh gue. Buruan. Iya, terus aku kayak ngeliatin mereka berdua, mereka bertiga aja gitu kayak. Maaf ya guys, ada suara ya, air. Udah terus gue harus ngapain gitu. Oke, diam matung kayak. Aku tadi tuh pengen jawab tapi takut gak sopan gitu kan, aku juga gak enak kan. Oke. Nyoeh, ya udahlah ya, aku kayak diemin aja gitu. Terus apa ya? Terus juga ada nih di hari biasalah. Kayak apa ya? Kocak banget sumpah. Jadi kayak kalau lagi istirahat atau apa gitu, mereka tuh kayak cuma mereka tuh gangguin aku mulu. Aku kayak lama-lama kayak terusik dan kesal gitu. Terus kayak dengan PD-nya mereka bilang, jangan sok gitu dong. Ini dulu ini kan tadinya kelas gue gitu. Ya gitu lah sih, cowok-cowok tengil itu. Kesel banget. Terus gue ngomong aja, terus kalau emang di kelas lu mau lu apain, makan aja dan di lu kelas. Gue kayak kesel banget kayak, oh ini kelas lu, ya udah makan aja nih kelas, lagian cuman yang punya kelas kan bukan lu. Ih, kesel banget deh gue. Terus udah gitu, udah gitu kan pernah kan dia maaf dia di gibahnya. Abis itu tuh apa ya? Kan gue kan lama-lama makin risih gitu, jadi kayak ya udah gue nggak main lagi sama dia, gue diemin aja deh. Iya, dan akhirnya gue blok dia. Tadi oh iya, kamu blok catatan juga, iya biasa doang. Akhirnya gue blok terus dia chat minjem HP temen cowok gue yang satu angkatan kan, dibilang ini gue ini buka dong bloknya, terus gue langsung kayak tit doang. Capek gue ngapain sih. Terus akhirnya gue juga pernah pakai, aku juga ngeblok temen aku kok. Salah satunya temen aku ini dia ya gitu lah, kalian tahu ya, dia aku sama aku dia jadi kayak gitu. Terus habis itu aku, karena dia membuat aku risih dan dia juga membuat aku pede, yang selalu ngechat aku gitu setiap pagi, selalu bilang hai gitu, kayak udah bangun belum, dia bilang gitu sumpah. Terus habis itu ya udah aku ngeblok dia. Nah ini masalahnya gini nih, aku nih orang nih yang aku ngeblok ini tuh, dia kan suka sama aku. Terus temen aku tuh ya deket lah, pokoknya deket sama aku, deket sama temen aku ini. Terus temen aku ini suka sama yang aku ngeblok itu, cowok itu. Terus habis itu kan si cowok yang aku blok ini tuh dia sering chat aku kan. Terus habis itu jadi
si temen aku ini satu ini yang aku deket ini dia bilang kamu nggak jang kamu blok dia dong gitu, aku nggak suka kamu sama dia gitu. Ya gitu loh, namanya drama anak kecil tau nggak sih, drama anak kecil tau lah ya. Begitu terus habis itu aku nggak dengerin lah, aku bilang kasihan kasihan banget masa ngeblok dia, kan dia nggak salah apa-apa gitu kan, kalau salah apa-apa aku baru ngeblok, aku gituin. Terus ya udah, terus habis itu dia menjauh dari aku. Tahu juga anak kecil yang pun cemburunya jijai banget ya. Ya udahlah. Begini kan sekali. Udah gitu dia juga aku pernah ini masih orang yang sama. Dia ganti dia pakai nomor HP yang lain terus ngechat aku kayak "Pe, ini gua bla 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 basi-basi gitu kan." Gue kayak lihat aja tuh pas dari masuk notif JGT itu. Itu waktu sebelum-sebelum. Oh, sebelum. Iya, yeah, terus gue liatin aja dah tuh, nggak gue buka tuh WhatsApp tuh, WhatsApp gak tuh, udah kayak ah, ya udahlah gue dimin aja gitu ya. Terus tentunya ada not, karena saking gregetnya ya udah gue buka dah tuh notif dah tuh, buka. Terus dia bilang kayak gini, mau gue beliin es krim nggak? Terus gue suka, kok cringe banget ya, ngapain beli es krim? Terus gue langsung bilang gini ke dia. Apa? Sorry gue bisa beli sendiri kok. Langsung gue blok lagi. Aneh banget sih. Kenapa? Afika. Aneh banget. Jadi sepertinya kita jangan bahas gibal-gibal lagi ya karena dosa. Iya. Oke, kita cari yang lagi yang lain. Kita jadi karena kita udah jam berapa Ki? Udah jam 5.44, bentar lagi mungkinnya. Jadi kita harus kasih apa? Kata-kata yang kita harus kasih ini ke fans-fans Amanina dan Cindy Nurul. Azek. Ini kok komen jadi makin ngadi-ngadi nih, mohon maaf nih. Ini gue baca-bacain nih ya. PDKT dengan es krim. Ya ampun. Fix gue kalau ngedeketin Afika gak bisa pakai es krim. Aku juga dikasih es krim weh. Aku ditembak dengan cara dikasih es krim dan permen. Dan coklat. No. Tiga kali dia tembak aku nolak. Oh my god, masa kecil. Aduh. Jadi sebenarnya itu masa kecil yang bukan masa kecil yang buruk, tapi masa kecil yang seru karena kita mulai dari situlah kita menjadi beranjak ke dewasa. Asik. Mantap, Lord. Ada yang bilang pakai biskuit hitam ngedeketinnya, es krim enggak manjur. Es krim enggak manjur. Es krim biskuit hitam lah. Pakai es batu. Di sini ada yang bilang bosen lihat Nunu terus. Ya udah enggak usah diliatin lah. Lagi ya udah, jadi karena kita dikit lagi sudah mau selesai, jadi kita akan bilang ke kalian, kita SS dulu mau enggak? Oh ya boleh boleh. Tapi kamu yang screenshot ya. Okay. Semoga aja nggak burem nih HP gue. Iya. Indah. Coba. Okay. 1, 2, 3. Asik. Dan 3 lagi. 1, 2. Aduh. Nggak tahu udah gue tahu atau enggak. Apa lagi ya? Sekali lagi deh, sekali lagi. 1, 2, 3. Dah. Yeay. Ini sebelum kita closing, kita kayaknya akan nyebut podium dulu yuk. Podium lagi nyebut. Dari nomor 13 ada. Masih ada Kak Aku. Terima kasih, Kak. Mantap, terima kasih Kak. Dan di sini ada Kak Jess. Hai Kak Jess. Hai. Nomor
12 ada Kasai Gawa. Terima kasih, Kak. Makasih. Di sini ada Kak Nakama. Thank you, Yay. Kak. Arigato. Dan di sini nomor 11 ada Kak Taufik. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Di sini ada Kak Bagas. Terima kasih. Terima kasih. Di sini nomor 10 ada Karifai. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Di sini ada Kak Ceria. Wih, thank you, Kak. Wih. Di sini nomor 9 ada Kak Tamaki. Hai. Thank you. Terima kasih. Di sini ada Kang Cilok. Asik. Ya, siap. Terima kasih, Kak. Di sini nomor 8 ada Lampu Teater V. Terima kasih. Thank you, Kak. Di sini ada Frisky dia. Kedengeran. Thank you, Kak. Kedengeran. Oke, maaf ya. Nomor 7 ada Kak Adel KYZ. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Maaf, Pak, kedengeran. Di sini ada Kak Arinos. Terima kasih. Nomor 6 ada Kak Agung Nugroho. Terima kasih, Kak. Di sini ada Kak Johan Audi. Arigato. Terima kasih. Di sini ada Kak Winda nomor 5. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Maaf, Pak. Di sini ada Kak Valen. Thank you. Terima kasih. Di sini nomor 4 ada Kak Gari. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Di sini ada Gowah Aldebaran. Yeay. Nomor 3 ada Kak Giroman 16. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Di sini ada Kak Z.Niepi. Thank you. Nomor 2 ada Kahir. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Di sini ada Kak Kesayangan. Asik. Thank you. Nomor 1 ada Kak Aziza. Terima kasih, Kak. Wah, terima kasih. Di sini ada masih orang yang sama, yaitu Kak Dominikus Harry Mahardika. Harry gitu. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Yeay, makasih juga ya udah ngasih gift-nya. Yes, terima kasih juga untuk gift-giftnya. Baik sekali. Yes. Kita 10 menit lagi. And... Tuh sekali. Oke, sekarang mungkin jadi pesan-pesan dan kesannya untuk para penonton Afika. Coba kamu. Pesannya... Sabar-sabar aja ya kalau aku jarang live showroom. Di showroom. Iya. Karena aku tuh pengen lebih seringnya live-nya di TikTok. Jadi ditunggu saja. Oke, kalau aku kesan-pesannya mungkin hari ini SR terakhir saya ya. Mungkin. Karena nanti ke depannya kan akan semakin sibuk ya. Jadi... mohon bantuannya. Yes. Oke. Jadi kalau misalnya ada waktu SR lagi aku kabarin. Oke. Yes. Gak mungkin, maksudnya kan aku udah bilang mungkin, bukan berarti hari ini terakhir. Oke. Mungkin. Oke. Kalau gitu kalau berarti... ada waktu, kalau kita sama-sama ada waktu, collab lagi gitu ya. Iya. Iya, kita collab lagi. Jujur aku seru banget collab bareng Afika karena kita banyak keren. Topik atau bahasa-bahasanya terlalu keren. Terlalu banyak ya, bukan terlalu banyak. Ya. Oke, jadi karena kita dikit lagi, sepertinya kita ngapain nih kita? Ngapain aja? Kita ngapain ya? Oke, jadi kita... kan di sini juga... ngapain sih tangannya? Aku juga bisa. Gabut. Nih. Azek. Afika, kamu tahu nggak lihat deh jari aku? Kenapa itu, weh?
Jadi Ya, ini bekas nggak tahu, luka ya. ini kayak semacam tanda lahir gitu loh. Oh, Jadi oh dari alah. kecil tuh udah selalu ada ini. Terus Aku pas aku baru lihat sih. tepuk nyamuk tuh, aku begini nggak ada. Terus kakak aku bilang, ini apa? Ada. Padahal ini bukan nyamuk. Dan di situ dia baru sadar kalau aku punya ginian. Aku nggak tahu ini apa, jujur juga, karena dari kecil emang udah ada kayak gitu. Nah, kalau kamu ngapain sih, Afika? Ya tahu gue tuh kemarin habis nge-gym gitu kan, terus kayak ada apa, ada gak sih tutup Apa? tuh kayak titik-titik, ada gak sih? Nggak ada ya, nggak Iya, kelihatan ada. Nggak kelihatan sih, tapi ada kayak dikit satu. apa, mata ikan, nggak tahu deh gue ini apa, apaan. Terus habis itu jari aku tuh jari manis ini bengkok. Jadi Sama kayak aku nggak ada juga, syarafnya gitu loh. aku semua jari bengkok. Ih, kenapa? Tapi bengkoknya ini yang di sininya gitu loh. Iya, ini sama nih. Ini Ya kita kan? sama weh, kita kinjo deh. Ih, kita sama weh. Iya weh. Ih, sama weh. Tapi bengkok, aku bengkok banget. Nih, lihat nih. Kalau semuanya sama, tapi kayak ini kayak udah laut nih sih. Bentuknya. Udah. Kita laut. Kenapa Jadi kayak sih kamu? bengkoknya seret. Ini palanya, ini Bahkan badannya aku tuh nih. kayak mikir apa, aku tuh kayak mikir kok aku jarinya beda ya, soalnya rata-rata temen aku kayak jarinya lentik kayak begini. Oke, kayak begini nih lentiknya. Mereka lentiknya kayak Iya. begini. Ya kan? Oke, aku kadang-kadang kalau mau ngapa-ngapain sok lentik-lentik kayak begini. Kan ini jari asli aku. Kalau aku sok lentik aku kayak begini. Oke. Okay. Tadi aku mau ngapain? Oh, gini. Hah? Gini. Hah? Kok gini? Gimana caranya? Bentar ya. Apa tuh? Iya. Aku tuh kadang Gimana suka ya? tau guys kalau urat tangan aku kelihatan. Biasanya kelihatan kalau di tempat yang agak Aku tuh tau nggak kenapa aku gelap uratnya gitu. kelihatan. Karena aku Kayak bahkan di kebanyakan kaki aku kita sampai kayak kelihatan banget. ih sama tuh Ya kan, sampai ada yang ini ya keluar-keluar. Mana ya? iya weh sampai Kocak ya? nonjol-nonjol gitu. Iya, nonjol-nonjol gitu. Jadi kayak aku seneng banget bisa collab terus bareng Afika. Semoga kita Amin. akan terus berteman sampai kita tua mungkin, sampai kita Amin. dewasa kita akan Selamanya ya. ya samanya sampai ya pokoknya kita selalu bersama ya Afika. Jangan lupain aku Amin. kalau udah ngeri JKT. Iya. Okay. Apalagi ya? Ya pokoknya sukses terus ya. Ya, sukses juga untuk Dah. Nunu. Sehat selalu ya. Panjang umur Oke, juga. umur sehat selalu. Kita lagi lebaran nih. Ya, Ayo salim yuk, lebaran. salim. Ayo yuk salim. Salim, salim, salim. Salim. Yuk. Tenang, aduh. Oke, semoga kita kalau kita udah lulus di sini kita akan lebih aktif lagi untuk sosial medianya ya. Ya, amin. Kumandangin. Kenapa amin? Kebiasaan amin kan, eh. Iya, kebiasaan. Eh, Ih, kok bisa? Aku juga ada loh, tau. Aku sumpah, aku juga ada. apa Karet. karet? Nah. Kok bisa sih? Aku gak Silang bisa. aja. Silang kayak Ini. biasa. Gak bisa. Ini nih. Itu kayak gini. Nah. Silang, udah gitu doang. Terus? Nanti dipindahin ke jari ini. Aduh. Gini. Iya. Ah, tuh. Ma. Aku dulu bisa tahu bikin apa ya? Bikin Oh, bintang lupa ya? kayaknya. Dulu tuh sering tahu main ginian, ya nggak sih? Iya. Kamu sering nggak sih Sama, main weh. gini? Kayak zaman-zaman ginian. Terus dulu tuh masih zaman-zamannya pakai ya, misalnya kalau kita nggak ngomong terus kita pakai inisial gitu. Iya. Iya gitu-gitu. Dulu Ini zamannya gitu. sama tahu mainan yang itu enggak? Yang
yang kalau mau bikin balon harus ditiup dulu, Oh tapi iya bukan ya, I galon know. yang itu, yang Iya iya. tau kan, Dikasih yang lem gitu dari kan, iya. ya yang kayak lem gitu. Terus Iya itu dipijit seru pakai banget. stick-stick kecil itu, ya. Yeah. Terus habis itu kita juga kalau ada tukang mainan tuh kita sering beli kayak kalau kita udah penuhin tuh kertas kita bisa dapet hadiah gitu lah. Nah Tau gak? iya, ini Ya seru itu banget, seru mau banget beli ya mainan ternyata. lagi. Tapi sekarang udah nggak ada mainan-mainan gitu. Iya, Jarang. Adanya bahkan sekarang ada juga yang apa, beli beli mainan, beli uang mainan pakai uang asli. Aku itu beli apa? beli uang yang mainan, tau nggak? Jadi Iya, uangnya tuh aku juga. palsu. Iya. Aku kayak Iya, ngerasa benar-benar. ngapain deh gue beli Ya, itu. ngapain kita beli uang mainan ya? Itu Ngapain sama kita beli uang handphone mainan dan itu mainan. dibayarnya pakai uang asli kan? Iya, ya ampun. Sedih banget ya. Ngapain? Terus Aduh, gak habis itu ikhlas. kita juga main ini telepon-teleponan tuh HP Iya, HP iya. itu HP Yang Barbie gitu yang betul sekali. bunyi gitu Yang masih lipat-lipat ayah itu. Butterfly. ayah iya Iya, iya iya. gitu sama apa Cucut daun. mainan bayi woi Oh, emang. mainan bayi yang didorong itu kamu nggak tahu Oh, tahu iya, nggak tahu tahu. Tahu yang tahu. Kira didorong yang mana? iya yang didorong terus habis itu Iya. kita gendong-gendong gitu. Iya, atau kadang-kadang kita yang duduk di strollernya. Iya iya benar. Terus habis itu kita juga main keong weh. Keong keong keongan. Terus kita beli Oh iya, ada rumahnya. ada. Itu men aku kebanyakan beli tau waktu. Iya, aku juga aku salah satunya yang beli keong yang bagus. Aku tahu sih itu mahal, tapi aku mau, tapi mama aku beliin, aku nggak ngerti lagi sih kenapa Atau enggak ada kita beli keong ikan. itu. Ya kan? Terus habis itu apa? Ada ikan juga. Iya. Eh, kamu tau nggak yang main kita? Ini misalnya kita kecil-kecil nih, terus habis itu pas kita rendam tuh jadi gede bola-bola itu. Tau Kayak aku nggak? pernah lihat deh, tapi aku nggak pernah beli. So, biasanya aku Nah, lihat itu tuh aku ke sering banget temen beli. aku. Terus dipecah-pecahin gitu. Sama yang game yang ini. Yang kita pencet-pencetnya ada kayak dua tombol gitu kan buat. Jadi di dalamnya tuh ada kayak air, terus Oh ada ring. iya. Tau. Iya. Ya mau main itu lagi. Iya itu seru banget nih. Terus kita gini pencet-pencet kalau Iya. bolanya itu harus masuk gitu kan. Iya harus Iya masuk iya ke iya. string. Up, kemana ya? Harus masukin deh pokoknya. Iya pokoknya harus Terus masukin gitu. Ih seru iya, banget seru gak sih kayak. banget. Tapi Iya itu sekarang udah kayak gak ada weh. iya. Kenapa ya? Ribet. Kenapa gak ada gitu? Aku kan waktu SD Bingung. di depan aku kan ada, di depan gerbang sekolah kan ada ini tempat mainan gitu kan. Aku biasanya kalau pulang sekolah suka beli itu mainan. Nah aku sekarang Iya. mikir kalau yang SD sekarang masih ada nggak ya kayak ngapain mainan gitu. Kalau nggak ada mereka ngapain? Ya oke, kasihan aja gitu. Gak bisa Iya. merasakan apa yang kita rasakan. Tapi kalau kita akan pandemi udah berakhir gini, kayaknya kita ini deh. Kayaknya main toko mainan tuh udah nggak ada gitu. Iya, Jadinya tuh kayak yang paling kita ingin tuh HP doang gitu kayak ya. HP, terus kita main tok-tok gitu ya. Iya. Seruan bareng gitu. Iya, aku pengen main itu Iya. lagi. Terus habis itu jajanan kantin tuh ada Yes. pisau mayo gitu-gitu ya. Iya, kue tiaw. Aku kangen kue Aduh. tiaw sekolah. Terus Enak habis banget. itu apa telur yang dicetak gitu loh, yang bulat-bulat. Oh, Iya iya. itu. Sama ada apa lagi ya? Seru-seru banget ya. Banyak tau. Tadi Banyak, aku tapi ingat, kita cuma aku nggak lupa ingat. lagi. Siapa lagi ya yang ini tuh, yang berkesan tuh. Oke bun, sepertinya kita udah jam 6 lewat ya bun, karena Oh iya nih bun. bilang Iya nih bun, kasihkan pokoknya ketemu. mimin Mak Jadul. Tapi Oke, besok lanjut makasih deh. banyak ya Vika udah mau masuk ke SR aku.
Udah Iya, mau kolek. makasih juga lah sudah Meskipun ini kan, dadakan. sudah. Iya, nggak apa-apa. Untung gue tadi masih bangun tuh. Nggak tidur Oh juga iya. sebenarnya. Makasih ya. Oke Iya, teman-teman sama. semuanya, terima kasih banyak ya udah nonton kita. Arigato gozaimasu. Ayo, Otsukaresama terima kasih, desu. Mas. Minasan. Terima kasih. Makasih banyak ya semuanya. Gifnya juga terima kasih. Semoga kita bisa collab bareng lagi ya. Kasih. Oke? Amin. Oke, dadah. Makasih guys. Bye. Dadah Afika, makasih banyak ya. Dadah. Ya, Sampai makasih ketemu. juga Nunu. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye-bye.